Yo guys, hello, welcome, selamat datang. Oke, di ini ada yang aneh, gak hapus dulu. Wah, pantas, pantas. Nih, aku mau bahas untuk ini ya, requestnya Bang Momon Nazarik ya. Dia request armor seperti berikut. Ini armornya yang dia ini, dengan talismannya ini KO6 attack 10. Dan untuk dekorasinya itu nanti menyesuaikan ya katanya dia. Oke, di sini skill yang tak pilih itu attack up-nya large, Hagi Earplug sama Knockout King. Ini sebenarnya yang utamanya tiga ini, guys. Untuk skill part breaker ini dia itu tinggal genepin dari total poinnya dari armornya Akantor ya, part breaker. So, jadi di sini aku mau bahas untuk dua skill ya, yang itu Knockout King sama part breaker. Bagus, gampang ini skill gitu kan, untuk hammer ya kan. Aku ada beberapa alasan sih untuk nge-compare-nya ya. Yang pertama set ini, yang dari Bang Momon. Ini versiku ya, kan dia tadi ngomongnya untuk dekorasinya nanti jewelnya menyesuaikan ya. Ini aku compare nanti sama punyaku yang ini bang. Yang ini. Ini set yang ku bikin dengan apa tujuan untuk monster-monster yang emang butuh teriakan, butuh high grade earplug supaya bisa lebih enak buat positioning, terutama kita pakai senjata hammer ya di sini untuk muka ya kan. Jadi di sini skillnya ini Hagi Earplug, critical eye plus 2, take up small dan weakness exploit. Ya, nggak ada Knockout King di sini, nggak ada. Tapi aku mau compare sebenarnya seberapa worth it punya Knockout King atau enggak untuk hammer, dan sebenarnya skill Knockout King itu cocoknya untuk dipakai apa sih gitu ya kan, di keadaan seperti apa gitu. So, mungkin yang pertama aku mau nyoba untuk setnya Bang Momon dulu ya. Ini setnya lawan Alatreon, nanti monsternya sama-sama Alatreon ya guys. Oke, yuk kita mulai untuk pakai setnya Bang Momon dulu ini pertama. Untuk gameplaynya mungkin gini ya guys, aku agak susah sih untuk menjelasinya, tapi usahakan dapat serangan yang combo. Oh, ini yang barusan ini terakhir kemat, dia nggak kena ya. Kita hitung guys, dia knockoutnya berapa kali ya, dapat berapa kali KO untuk Alatreonnya, berapa kali stun gitu ibaratnya. Oh, mantep barusan, gak nyangka tuh kali ini. Satu, oke, ini satu kali stun. Sama kita bandingin juga untuk dari segi timenya ya, atau clear questnya itu seberapa cepet juga dari dua set ini yang rekomendasiku sama punyanya Bang Momon. Nah, ini Alatreon emang agak tricky gitu guys. Nah, itu tuh buat nyari timing buat pakai serangan itu tuh kadang susah, dan gak semua monster itu juga enak ya, apalagi yang suka nge-troll juga nih. Nah, nih. Aduh, jadi usaha coba lah sedapetnya nanti. Jadi sebenarnya kalau apa ada di kondisi yang seharusnya dia kepalanya kesini malah oke, dua kali stun ya, udah dua kali stun itu karena aku sering mendaratkan yang ini apa yang tuh serangan barusan tuh apa sih namanya, upswing apa apa gitu lupa. Itu damage KO nya itu paling gede guys. Jadi di hammer itu ada KO damage, ada damage raw juga, sama damage elemen kalau yang ada elemennya. Kalau untuk KO damage sama damage raw atau damage damage biasa gitu tuh perhitungannya beda ya guys. Damage KO itu bukan untuk ngurangin HP nya Alatreon, tapi untuk memenuhi bar KO nya monster gitu ibaratnya. Kalau misalnya untuk berapa puluh dia udah penuh, nanti dia bakal stun. Oke, ini udah dua kali ya. Ih, kena coy.
Glassstoon. Nah ini juga yang barusan tuh charge level 1 itu juga damage-nya, damage KO itu nya paling tinggi juga ya guys. Nomor 2 lah urutannya. Aduh gak kena, sayang tuh. Nah ini kalau bisa ngendaratin serangan barusan itu, sumpah sebenarnya monster itu cepet tumbang. Good. Mantap. Nih, yang barusan tuh juga 2 kali KO. Tiga kali KO. Jadi skill Knockout King-nya ini benar-benar berfungsi dengan baik ya. 3 kali KO, guys. Mantap, kena lagi. Aduh, kurang nyesan. Ini kurangnya ini nggak ada apa ya, nggak ada speed sharpening. Itu benar-benar bisa membantu juga sih speed sharpening itu. Tiga kali KO. Wush, tabrak. Kira tuh nggak kena goresan. Nah kita gosok dulu. Minum ini durasinya 3 menit ya. Alah, telat. Telat dikit banget. Nah, dapet. Anjay, kena. Lumayan. Good. 3 kali. Alah, kena. 3 kali KO. Mantap. Oh iya, pastiin jangan bawa kucing juga ya guys, kalau main hammer atau GS tuh jangan bawa kucing, itu bakal ganggu nanti. Kalau emang teman-teman tuh ngincar kepala ya, yang emang weak spotnya itu alah kepala. Tiga kali KO. Alah, kurang deket. Kurang deket. Tetap kena tuh. Hey. Mantap. 3 kali KO. Aduh, ini kestun nih kayaknya. Aduh, pas banget. Ya wis. Momon kestun 3 kali, aku fine sekali. 3 kali ya.
Eh, sini kau. Gue kayak tahu gitu loh. Mama gitu. Tuh, 4 kali kah? Anjay, 4 kali, oke. Okay. Empat kali stun, tapi belum mati-mati ya. Oh, jadi mungkin itu ya nanti ya. Aku apa namanya? Aku rangkum di akhir. Memang tricky nih, Mamun. Aku waktu itu pas mabar tuh bisa dapet 3 kali, tapi bukan pakai set ini ya, set biasa. Setku yang aku pakai nanti yang buat ngomper. 4 kali stun ternyata guys, 4 kali KO. Kena kau. Aduh, hampir mati. Good, kena. Kukira nggak kena barusan. Jebret. Alah. Empat kali ke, oh tapi ini belum mati-mati loh. Telat. Oke, mati. 13 menit setengah. 13 menit setengah 4 kali KO. Untuk setnya pakai punya Bang Momon ya. Oke. Sekarang kita pakai yang punyanya, yang punyaku, yang ku saranin ini. Sekarang aku mau pakai dengan set yang punya aku ya. Aku lebih rekomendasiin ini sih, guys, untuk setnya. Karena semua skill di sini akan terus aktif dan terpakai ya, nggak kayak saya apa skillnya punya Bang Momon ya. Jadi kalau begitu semua part yang udah break itu hancur ya, itu skill part breaker otomatis akan hilang ya. Jadi cuma punya 3 skill doang. Dan untuk di high rank terus terang ya, skill critical itu penting banget guys. Jadi untuk mengalihkan atau biar damage kita itu multiplier damage-nya itu biar lebih gede ya, lebih banyak lah, apalagi sharpness-nya Alatron itu putih ya. Hammer itu bisa dibilang cukup lumayan untuk masalah ngehit ya. Meskipun nggak sekenceng dual blade, sword and shield ataupun long sword untuk urusan attack speed, tapi ini masih worth it dengan skill affinity. Jadi itu, oke kita coba Alatron sama-sama Alatron ya. Ya kira-kira aku dapat berapa kali stun buat Alatron ini? Sebenarnya kalau untuk masalah counting stun itu tergantung situasi juga sih guys sebenarnya. Jadi kan kadang ada tuh emang misi yang pas dilala lagi apes kita tuh ya. Jadi momennya itu udah susah di hit, lari-larian mulu lah intinya tuh gitu. Ini stun nih kayaknya. Oke, stun ini 1 kali ya.
satu kali stun tadi dapat 13 menit setengah ya, 4 kali stun untuk setnya Bang Momon. Kita pakai yang punya aku tuh dapat berapa kali stun sama waktunya berapa lama. Kelemahan setku itu ini guys, dia defense-nya lebih kecil karena tiga pakai 3 piece armor low rank ya. Dan itu untuk Ropesa sendiri dia fire resistnya itu cukup gede ya. Jadi hati-hati kalau pas apa namanya ngelawan Momon yang ngasih fire black atau nyembur itu. Perlu hati-hatinya tuh di situ. Kalau poin dari skill setku ini aku pengen ngasih lihat seberapa worth it-nya affinity ya di set end game. Ya kena. Tak kira barusan bakal kesembur ya. Ih, kena loh. Sumpah enggak nyangka, tak kira enggak nyampe itu. Aduh. Nah, untung kena barusan. Satu kali stun. Aduh, cok. Nyampe sini. Enggak apa-apa. Mantap, masih kena berkat. Good, masih kena juga. Kurang. Good. Kasih. Wah, dua kali stun ya. Dua kali stun. Dua kali stun setku. Attack-nya ini small ya, guys. Attack-nya small. Tapi backup damage-nya, damage multiplier-nya itu nggak cuma di attack up, tapi di weakness exploit dan critical eye plus 2. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, jika weakness exploit dan critical eye plus 2 itu digabung, kemudian pas ngehit di weak spot Momon, itu secara nggak langsung seakan-akan senjata kita itu punya 70% affinity ya. 50%-nya dari weakness exploit, 20%-nya dari critical eye plus 2. Mantap. Jadi bisa di kira-kira bisa dihitung lah guys ya. Berapa total damage yang kita dapat dengan sharpness putih dan apa namanya 70% affinity. Mantap kena. Dua kali stun. Ais. Kena lo, sembet. Sayang. Ingat ya, skill good. Skill Hage Earplug itu nggak wajib untuk hammer. Nggak wajib. Cuma untuk cuma efektif untuk beberapa monster doang ya, nggak ke semua monster itu Hage Earplug. Dan nggak semua monster juga enak buat pakai hammer sih menurutku. Ada beberapa yang kurang enak pakai hammer. Meskipun sekalipun solo ya. Aku masih nggak ngincar waktu buat apa ngasah. Oke, iframe barusan. Nice. Dua stun. Aduh, kecepetan. Asuh, dengan waktu nepas dia malah teriak. Dasar tricky bird nih Momon. Oke, tiga kali stun guys. Tiga kali kuasa
tiga kali lebaran. Hey, pong. Oke, tiga kali stun ya. Semoga-moga cepet. Asik, pas, nice. Good. Kasih lagi, anjay, dia stun. Aduh. Terlalu buru-buru barusan. Aku sudah tahu kau bakal menggok pasti. Jebret. Wah, mantap dua kali. Joss. Dua kali hit barusan. Oh, nembus. Duar and mag. Ini tambah lagi nih. Oh, kena. Tiga stun. Aduh, kurang dekat. Awas. Oke, siapa nih? Aduh. Oh, kena. Nah, ini apinya yang pedes emang. Coba pedes dulu. Jebret, mantap. Aduh. Posisinya kurang enak berarti. Alah. Good. Ini harusnya segini barusan kena pas itu kepalanya. Langsung. Nice, dua kali. Kena gak? Kena gak sih barusan? Gak kena ya? Yuk, nyampe-nyampe. Sekali. Pong, nice. Good. Nice. Kecil damage gitu. Yang nembus ini kau. Alah, gak nyampe ini. Tapi kena kaki lah, lupa ya. Nice. Awas, ngolong ah, kena. Good. Bisa 4 kali nggak ya kayak punya Bang Momon? Tapi kalau bisa 4 kali, alah nggak nyampe. Kalah dong dia. Maksudnya nggak perlu knock out king gitu. Wih, masih kena loh, Arun udah sampai situ. Tanduknya udah hilang guys, masalah nih. Alah, salah FAT. Tombol R nggak kepencet. Nggak bisa panik jam ya. 4 kali stun. 3 kali stun. Tapi kita lihat waktunya nanti. Aku miss berapa kali nih barusan? 5 ada tuh kayaknya, 5 kali miss serangan. Astagfirullah. Nggak nyampe. Bet, anjay. Barusan naik frame tuh. Kena. Ush. Good.
Jebret, mantap. Alah, yang penting kena satu. Tadi miss banyak itu aku. Sembang. Tunggu ya, tunggu, tunggu. Gak bakal nyampe. Allahu Akbar, ekornya itu mau geser posisiku. Mamam tuh, wah cuma 3 kali. Eh, tapi waktunya lebih cepet loh. 12 menit lebih 5 detik. Selisihnya semenit setengah lebih itu, guys. Jadi kalau tadi nggak miss ya, nggak banyak miss itu kayaknya bisa dapat 11 menit aku. Bisa dapat 11 menit tadi. Berarti gini, kesimpulan akhirnya ya, kesimpulan akhirnya tuh gini, Knockout King itu kalau misalnya dipakai buat hammer dan kondisinya itu solo, itu kurang worth it. Lebih baik skill attack up dan skill critical, itu yang utama. Terus yang kedua, jikalau kondisinya itu party, aku sarankan punya skill taun ya, atau yang bisa narik attention monster lebih lebih suka ke kita atau kita sering ditargetin, itu lebih worth it ya. Untuk ini harus punya itu skill sense yang taun itu untuk apa namanya kesimpulan akhirnya. Tapi kalau untuk solo aku sarankan lo pakai set gua aja. Jadi nggak kelamaan juga ibaratnya. Terbukti ya, skill affinity itu sangat-sangat worth it untuk solo, apalagi di end game ya, di high rank level HR6 itu lebih worth it.